ada banyak yang kita lupa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah luput dalam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, tahukah kita, sadarkah kita bahwa sesungguhnya selama 24 jam setiap harinya, setiap saatnya, kita tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, saat ini saya sedang berada di perkebunan teh di Ranca Bali, dikelilingi oleh gunung-gunung, mengingatkan kita akan sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 31. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di muka bumi ini rawasiya an tamida bihim, gunung-gunung yang kokoh, yang menancap, yang menjadikan manusia, kita semua yang berada di dalam, di atas bumi ini, menjadi tidak guncang, menjadi tenang. Ternyata itu salah satunya adalah penyebabnya adalah gunung-gunung yang ada di sekitar kita. Boleh jadi kita berada di kota jauh dari gunung-gunung. Sesekali kita hadir di alam ini mengingatkan kita, ada banyak yang kita lupa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah luput dalam kehidupan kita sehari-hari. Nikmat diberikannya kita hidup tenang di muka bumi ini, tidak guncang, karena salah satunya adalah Allah menancapkan gunung-gunungnya. Mudah-mudahan menjadikan kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.